The power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely, Lord Acton. Cuti kampanye calon kepala daerah petahana dewasa ini menimbulkan pro kontra di dalam kehidupan politik masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengkhawatirkan bahwa tidak cutinya calon kepala daerah petahana berisiko tinggi menggunakan fasilitas negara dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah untuk kepentingan politik si calon dalam pemilihan kepala daerah. Seperti yang kita ketahui dengan fiksi hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 telah mengatur dengan jelas mengenai keharusan cuti bagi calon petahana dalam masa kampanye. Untuk itu, kami tim Jeremy Bentham sepakat untuk cuti bagi calon kepala daerah petahana baik yang mengikuti atau tidak mengikuti kampanye. Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 telah jelas mengatur mengenai cuti kampanye beserta hal-hal yang dilarang. Hal yang paling pokok adalah sulitnya membedakan ketika yang bersangkutan berorasi di panggung publik. Saat itu dirinya tengah menjabat aktif sebagai pejabat negara yang digaji oleh negara, akan tetapi hal ini sangat syarat dengan unsur kepentingan kampanye dirinya sendiri. Ada potensi korupsi waktu dan juga keuangan negara. Tentu masih banyak potensi abuse of power ketika petahana tidak cuti selama masa kampanye. Artinya, bahwa sekalipun ini dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang bersifat administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada kerugian negara, maka sesungguhnya ini adalah merupakan tindak pidana. Kami ingin menegaskan bahwa cuti bagi petahana selama masa kampanye lebih adil dibanding dengan pilihan calon kepala daerah dapat tidak mengambil cuti karena tidak melakukan kampanye. Mengenai kampanye, setiap calon kepala daerah membutuhkan kampanye untuk memperkenalkan diri, visi, dan misinya kepada masyarakat sebagai pemegang saham tertinggi demokrasi di Indonesia. Kampanye juga sangat perlu dilakukan oleh petahana, karena bagaimana masyarakat akan mengerti visi dan misi yang diusung petahana jika tidak mengikuti kampanye. Kemudian, petahana secara naluri politik akan memanfaatkan posisi sebagai kepala daerah untuk melakukan kampanye. Petahana cenderung akan menggunakan fasilitas dan pegawainya untuk melakukan kampanye. Regulasi yang bisa memotong hal tersebut adalah cuti saat kampanye, agar petahana terputus hubungan secara hierarki dengan fasilitas negara dan pegawai pemerintahan daerah. Apabila ingin menciptakan pilkada secara demokratis, petahana harus melakukan cuti. Jika tidak, maka pilkada tidak akan berjalan secara demokratis. Oleh karena itu, tim kami sangat setuju akan efektivitas pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa petahana harus cuti baik akan melaksanakan kampanye atau tidak, untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.